Oke, assalamualaikum. Oke. Saya ingatkan Anda. Ini adalah sufil ya. Oke, nanti pelajar-pelajar akan dapat keyboard. Anda akan dapat space. Okey. Semua eh. Okey. Space. Okey. Dan charger yang berada dalam kotak. Okey, charger. Anda akan dapat modem. Okey. Ada SIM card. Dan anda akan dapat OTG. Okey, permulaan. Kita sambungkan charger daripada kotak dengan bersingan kepada plug dan penyambungan. Maknanya kita akan sambung dia. Okey, ikut landasan yang telah diberikanlah. So kita masuk. Okey, ketatkan saja. Okey, selepas dah siap tu kita boleh buat penyambungan. Okey, kita ambil surface. Okey, ini touch screen kaca eh. Okey, sebelum tu kita buka kaki dia. Okey, ini boleh buka eh. Kaki dia. Okey. Kaki dia buka. Kemudian bawah ni ada magnet eh. Ada magnet. Okay, untuk buat penyambungan di antara screen dengan keyboard. Keyboard pun ada magnet di bahagian atas ni. Okey, mudah saja untuk nak melekatkan buat sambungan. Anda letak saja di antara screen dengan keyboard. Automatik akan lekat. Okey, semula letak saja. Okey, itu saja. Kemudian anda lekat. Okey. Onkan, so kita on tu eh. Sebelum kita on tu untuk nak cara penggunaan charger di belah tepi surface ini, jika ada perasan ada port untuk charger. Kepala charger ni okey, anda letakkan saja di bahagian slot. Dia seperti magnet eh. Kalau anda dah tahu magnet, anda letak saja. Kemudian anda buat penyambungan ke kalan kuasa. Itu sahaja. Okay. Kemudian kita onkan surface. Tekan atas eh. Untuk button power belah atas, button volume tambah dan tolak untuk kuat dan perlahan eh. Kita onkan dia, tekan button power. So kita touch. Okey. Di sini ada dua account eh. Kalau anda dapat lihat, admin PPDJJ, hanya PPD saja yang boleh handle, dikawal. Dan di bawah ini account yang kedua ni untuk pelajar-pelajar. Di sini hanya pelajar saja yang boleh guna pakai. Jika ada, jika tidak ada internet, anda tidak boleh masuk paparan eh. Saya try. Ini tidak sambung apa-apa rangkaian eh. Tak boleh masuk. Okey. Kita tengok sini pun sama juga. So kita kena perlukan wifi. Okey, kaedahnya ada caranya. Okey, anda dibekalkan dengan SIM card Maxis. Okey. Kemudian jika anda boleh nampak, kita perlu pisahkan eh. Pisahkan SIM card dengan kad yang diberikan. Okey, pisahkan. Okey. Kemudian anda ambil modem. Anda buka bahagian belakang. Okey, belakang anda masukkan di slot di belakang ya. Ada slot dia. Anda masukkan tambahan. Okey. Masukkan. Masukkan. Kemudian anda tutup kembali. Okey. Di belakang ni tertera SSID ni. Ini adalah nama pada Wi-Fi pada laptop nanti eh, pada surface nanti terpapar 4G. Okey, kemudian ini adalah password untuk
nama Wi-Fi yang telah disediakanlah. Okey, dan kita buka seperti USB ya. Okey. Kemudian OTG. OTG ni adalah untuk penyambungan. Penyambungan untuk modem dan surface. Okey, kita masukkan OTG dulu eh. Kita ada type C. Kita ada type C ya. Kita ada type C. Okey, kita masuk di type C ni. Kemudian kita masukkan di type C. Okey. Kita buat penyambungan terus. Okey. Buka eh, saya buka balik. Okey, bila anda dah masukkan OTG modem, pastikan modem tersebut menyala. Menyala lampu berwarna hijau eh. Okey. Lampu warna hijau. Okey, anda tunggu lebih kurang dalam 3 atau 4 minit eh. Okey. Kemudian anda pergi ke bahagian account pelajar. Okey. Pelajar. Okey, kemudian anda cari internet yang bersambung 4G. Jika tiada paparan, anda cuba ulangi step berikut ini. Setelah anda berjaya nampak keluar paparan eh. Okey, 4G access eh. Ya, anda tekan, kemudian anda masukkan password yang ada belakang modem. Okey, macam saya dah login, saya dah masukkan password, kemudian dia automatiklah dia terus berjaya dapat internet. Okey, jika tiada dia minta password, anda masukkan password yang ada tertera di belakang modem. Okey. Setelah ada Wi-Fi, ada sambungan internet, anda tekan di sign in with your account eh. Tunggu kejap. Okey, tunggu sebentar. Okey, di sini anda masukkan ID D5 yang telah diberikan oleh pihak KPM. Okey. Setelah anda masukkan ID D5, anda perlu tekan next button, kemudian anda boleh menggunakan seperti biasa macam laptop lah. Okey. Sekian, terima kasih.